demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Haji Arwin A.S. Sarjana Hukum, tempat lahir Bengkalis, umur 59 tahun, tanggal lahir 10 Juni 1952. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan saat sekarang ini. Nomor BSK 7/24/2008/2011 tanggal 4 Agustus 2011. Setelah mendengar putusan tuntutan hukum oleh penuntut umum nomor tuntut /29/24/2011/2011 dan proksi pra pengadilan negeri Pekanbaru yang memeriksa mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pledoi atau pembelaan pada tanggal 7 Desember 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Haji Arwin A.S. Sarjana Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan primer. Karena itu mohon agar majelis hakim dapat mengambil keputusan yang didasarkan kepada kepentingan hukum dan hakim menerangi dengan keputusan yang amanah berbunyi sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, sampai 5 yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu. Mengajukan jawaban pada tanggal 12 Desember 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa penuntut umum dalam perkara ini menyatakan menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun tim penasihat hukum dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana yang telah diserahkan dan dibacakan pada persidangan yang lalu. Pada akhir tahun 2003, dari saksi Samuel Sunjadi diserahkan kepada saksi Haji Asrul Rahman melalui saksi Agus Samsir. 8. Uang sejumlah 200 juta dari saksi Samuel Sunjadi diserahkan kepada saksi Asrul Rahman melalui saksi Agus Samsir dengan alasan pembelian paraf. Masih berlaku dan masih merupakan pedoman penerbitan IUPH KHT pada waktu itu. Menimbang bahwa terhadap keputusan Bupati Siak tentang pemberian IUPH KHT kepada 875.080.22 rupiah. PT Balai Kayang Mandiri sejumlah 48.064.203.161 rupiah. PT Rimba Mandal Lestari sejumlah 15.040.751.642.68 rupiah. PT Nasional Timber and Forest Product sejumlah 70.399.616.435.88 rupiah.